Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah selalu setia di channel saya. Oke, semoga teman-teman selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya. Jadi, ini fundamental teman-teman. Jadi, khususnya untuk teman-teman yang kepingin atau masih penasaran bagaimana bermain speed gitu ya, speed atau shredding gitu ya, jadi speed melody atau speed solo gitu. Nah, di video kali ini kebetulan kita bahas mengenai picking dulu aja ya teman-teman. Oke, jadi di sesi-sesi berikutnya akan saya bahas lebih detail lagi nih tentang teknik yang lain. Oke, nah, kita kali ini di video ini kita explore tangan kanan ya. Jadi kita explore tangan. Jadi sebenarnya ini simple, kelihatan sepele, tapi sebenarnya ini fundamental ya, fundamental. Jadi teman-teman harus lakukan ini. Jangan sampai tidak melakukan ini, nanti fatal jadinya. Jadi ini sebelum kita mensinkronkan antara tangan kiri sama tangan kanan, kita mesti melatih tangan kanan juga, khusus melatih tangan kanan itu ya. Jadi yang perlu kita siapkan di sini adalah pick tentunya nih, gitar ada kan pasti. Nah, terus saya sering dapat pertanyaan, pick yang digunakan itu ukuran berapa bang, pick yang digunakan ukuran berapa mas gitu. Nah, saya pakai ukuran kira-kira 1 mili ini teman-teman. Ini soalnya nggak ada keterangannya. Jadi yang semacam punyanya John Petrucci, tapi ini yang mereknya Joyo, mereknya Joyo. Oke. Nah, kenapa saya memilih ukuran 1 senti? 1 mili, sorry. Karena nggak terlalu tebal juga, terus nggak terlalu tipis. Ya, jadi di tone pun masih jelas gitu. Oke, terus yang pertanyaan kedua, senarnya ukuran berapa? Nah, kalau menurut saya senarnya itu bebas, mau ukuran 10 atau ukuran 9, yang penting settingnya antara ini neck sama senarnya ini dekat gitu. Jadi untuk bermain cepat nanti lebih gampang gitu. Nah, sekarang saya demokan step by stepnya. Jadi kita eksplor tangan kanan ya, jadi kita melatih tangan kanan, jangan sampai di skip teman-teman ya. Jadi kita stepnya dari 120 BPM dulu. Jadi selain pick kita siapkan metronom juga 120, terus kemudian kalau sudah lancar step ke 20, 140, 160 dan sebagainya. Tapi ini saya demokan di 120, kemudian 140, kemudian 200 BPM. Oke, nah, sebelum kita mulai, teman-teman sebaiknya simak kompilasi video saya yang tentang picking ini. Jadi saya bisa bermain seperti ini, kita harus melewati step seperti yang mau saya berikan ini. Oke, simak dulu teman-teman.